Kamera, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami SKM Group Channel Salon Mobil Panggilan Kota Pekanbaru. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi menjelang siang ini kami dapat jumpa lagi menyalin mobil Mitsubishi Pajero Sport. Tentunya Bang Yuda. Ini Bang Yuda, Bang Yuda. Kita panggil SKM Salon untuk membersihkan kendaraan kita agar kinclong, bersih, agar enak dan nyaman dipakai. Oke Bang, siap laksanakan tugas Bang. Siap, oke. Kami serahkan seluruhnya kebersihan unit kami dan pada SKM kami harap bisa menyelesaikan tugas hari ini. Oke Bang, siap. Oke, ya. Seperti apa kondisi mobil yang akan kami salon? Mari kita lihat. Oke. Oke, ini kita lihat mesinnya dulu. Nah, ini sebelum kita salon. Ini lumayan juga nih bos, kerak-keraknya akan terbersihkan. Oke, ini kap bagian dalamnya. Oke, kita lihat interior. Ini salon mesin sama interior aja kita nih bos. Nah, ini udah trimnya akan terbersihkan. Lensel-lensel. Nah, ini baknya, box, dashboard. Oke. Ini apa bangku, bangkunya kita buka. Oke, tengok belakang. Ini ada trim tengah. Ini bangku. Wah, akan terbersihkan. Oke, nah, ini kondisi plafon. Plafonnya banyak bercak-bercak juga nih bos, menguning. Akan terbersihkan. Nah, itu bos. Ini ya, kuning-kuning ya. Oke, tengok belakang. Ini box belakang. Ini juga nih bos, laki-lakinya. Oke, lenselnya bersihkan. Oke. Ini tengok sebelah. Ini lensel sebelah. Bos. Bawah bangku sebelah. Hanya tumpahan minuman, serap makanan, serak. Oke, ini bangku yang kita buka untuk bersihkan. Ini karpetnya. Oke. Untuk video yang setelah salon nanti akan videokan lagi. Ikuti terus channel kami di SKM Group Channel. Jangan lupa di subscribe. Nah, subscribe itu gratis. Terima kasih. Salam kinclong. Mantul. Halo bos, selamat siang bos. Siang bos. Oke bos, coba kita lihat nih bos perbedaan pelapon Pajero ini. Nah, ini yang sebelah kanan sudah terbersihkan, sudah kinclong. Sebelah kiri belum lagi bos. Nah, ini batasnya. Nampak perbedaannya bos? Nampak. Oke bos, batasnya bos, nah, ini batasnya bos. Oke, kita lihat lagi perbedaan jok. Nah, untuk perbedaan joknya ini bos. Nah, ini yang sebelah kanan kita ke sana sudah kita bersihkan, sudah kinclong. Sebelah kemari ini masih banyak daki-dakinya nih bos. Nampak bos? Nampak. Oke, ini masih banyak dakinya bos. Itu sudah kinclong kita bikin. Oke, kita lihat lagi perbedaan lantai. Ya, ini perbedaan lantainya nih bos. Ini yang sebelah kiri sudah terbersihkan, sudah kinclong. Sebelah kanan nih bos masih banyak tanah-tanah sisa makanan serak lagi bos. Belum terbersihin lagi. Oke, nampak aja perbedaannya bos? Nampak. Oke bos. Untuk soal bersih semuanya nanti akan video lagi. Yang kemana-mana bos, kita terus video selanjutnya. Oke, mantul. Wow, minum teh sekitar siang nih. Oke, mantul. Ayo lah bos, minum bos. Untuk bos, dua lagi mana? Udah diminum? Oke, yuk. Oke, mantul. Bos, untuk perbedaan mesinnya nih bos. Ini yang sebelah kanan sudah dibersihkan, sudah kinclong. Sebelah kiri belum lagi bos. Oke. Di atasnya bos. Oke. Nah, ini belum lagi bos. Kotor. Sudah kerak-keraknya. Oke, ini ya, sebelah kemari sudah kinclong nih bos. Bilang kerak-kerak ini kinclong. Oke,
juga perbedaan kap mesin bagian dalam ini bos. Ini ya, sebelah kanan saya berusia dua simplong. Di sini belum lagi bos, nah, ini batasnya. Oke, nampaknya perbedaannya bos. Oke. Tuh, kenapa bos? Bersihkan pintu bos. Bersihkan pintu. Wow, ya bos, kita bersihkan semuanya bos. Jangan ada yang tinggal bos. Sampai di sela-sela sensornya bersihkan juga bos. Oke bos. Ini selang lagi bos. Oke. Mantap. Oke, nampak bedanya bos? Nampak bos. Coba kita lihat dekat dalam kura. Ini juga selang lagi bos. Nampak bos. Mantul. Digasa. Sampai kinclong bos. Oke. Mantul. Mantul bos. Oke bos. Ini proses vakum. Bisa semuanya bos. Kinclong. Kinclong bos. Oke bos. Oke. Oke bos. Nah, ini bangku empat bos sudah bersih dah kinclong. Nih, sengaja video kan. Nah, soalnya mau masuk bangku lagi, bos. Mana bos, mantul? Mantul, bos. Oke, bos. Mantul. Kamera action. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Telah selesai kerjaan kami menyalur mobil di sini di Pajero Sport. Mobilnya abang kita Bang Yuda. Ini Bang Yuda, seperti apa mobilnya Pak? Ini sih jauh berubah dari awal. Dari awal buram sekali, suram. Ya, nggak ada aura mobil. Sekarang jauh berubahnya. Ya, terima kasih sama SKM Salon Mobil. Hasilnya ada kelihatan seperti baru lagi. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, ya. Oke. Seperti apa kondisi mobil yang terang salon? Mari kita lihat. Oke. Oke, ini kita lihat mesinnya. Ini saya sudah atas salon, Pak Bos sudah kinclong. Ini bisa kita bedakan sama sebelum tadi. Oke, ini kap bagian dalamnya. Oke, kita lihat interior. Nah, ini kondisi bangku yang kita buka, Bos. Dilihat daki-dakinya dah kinclong. Ini dashboard. Oke, ini roll trimnya. Kinclong lagi bos, udah trim. Nah, ini masih bangkunya, lelang dadakinya. Ini plafon tadi banyak bercak-bercak, sekarang sudah celing kinclong lagi bos. Oke, udah hilang bercak-bercak kuningnya. Oke, kita tengok lagi belakang. Nah, ini bos, lelang dadaki belakang dah kinclong. Ini juga kinclong semuanya. Juga dan juga dah kinclong bos dalam boxnya. Oke, ini sensornya juga dah bersih kinclong. Oke, ini dah trim belakang juga kinclong. Oke, tengok sebelah. Nah, ini bos, pak bos ini kinclong. Ini kinclong bos. Sensornya juga dah kinclong semuanya. Mantul. Oke, ini posisi kita menyalon ini di alir resmi Pekan Perkasa Motor Mitsubishi. Mantul. Oke, ikuti terus channel kami di SKM Group Channel. Jangan lupa di subscribe. Nah, subscribe itu gratis. Terima kasih. Salam kinclong. Mantul. Ada bang, betul bang. Oke. Ah, tuh, mantap. Oke, bang. 1, 2, 3.